Kia. Oh, jauh pas. Oh, ini agak keras. Jadi kad kuning dilayangkan kepada Gerrard dan juga kad merah. Kerana mengutip kad kuning yang kedua. Jadi kad merah untuk pemain pertahanan Sabah. Gerrard Gadit yang mengutip kad kuning pertama di separuh masa yang pertama. Minit ke-16 dan mengutip kad kuning kedua. Dan terus dilayangkan kad merah. Ya, sekali lagi pantas daripada Akia Rashid. Sentuhan terakhir itu adalah yang menyebabkan tackle tersebut berlaku dan memang ada sentuhan.